Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menghadiri kampanye di Sulawesi Utara, Senin 5 Februari 2024 pagi, setelah malamnya melakoni debat Pilpres tahun 2024 di Jakarta. Kehadiran Anies Baswedan disambut antusias oleh masyarakat sekitar. Dalam video tampak pendukungnya berdesak-desakan menyapa capres Anies Baswedan. Ada pesan gak buat apa? Mati orangnya. Lihatlah wajahnya, wajah-wajah muncul di presiden, insya Allah Pak. Harapan saya insya Allah Pak Anies terutama dulu kesehatannya dan kemudahan sampai hari pemilihan. Semua masyarakat Sulawesi Utara memilih Pak Anies. Insya Allah harapan saya ke depan Pak Anies bisa membawa perubahan. Ke depan negeri ini akan lebih baik. BBM pun, BPJS dihapuskan. SPP, tetap Anies nomor satu. Insya Allah mudah-mudahan Pak Anies terpilih.